Surprise! Oh my God! Wow! I love you! पर न्यू तो नहीं लग रही. हाँ, सेकेंड हैंड है, 20 में मिली. Whatever. I still love you. चलो, घूमने चलते हैं. Please चलो. अरे क्या हुआ? 20,000 में महंगी ली क्या? Pagi Bapak Saudara sekalian, pagi ini kita melihat bagaimana kalau kita membeli barang. Ada satu barang namanya 3-in-1, artinya beli satu dapat tiga. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian mau beli tiga dulu kalau dapat satu? Tapi di sini kita membeli dengan nilai yang begitu tinggi, hanya satu dapat tiga. Ciri-ciri orang bahagia seperti Pak Daniel. Contoh, maksudnya cirinya apa? Istrinya cantik, anaknya lucu-lucu, itu bahagia. Istri cantik, anak lucu-lucu. Lucu-lucu. Bahagia. Bahagia. Kalau yang enggak bahagia? Anaknya yang cantik, istrinya yang lucu-lucu. Itu enggak bahagia. Ya yang jomblo ini. Oh, banyak yang jomblo. Masih banyak yang jomblo, kasih tips bagaimana supaya bahagia. Wow. Memilih pasangan. Calon tuh pengin bahagia juga. Saya juga pengin. Empat syarat harus dipenuhi. Ah, ini terutama laki-laki. Syarat pertama, carilah wanita yang mandiri. Pinter nyari duit. Betul. Wah, kayak istri saya. Syarat kedua, wanita yang benar-benar mencintai suami. Wah. Syarat ketiga, carilah wanita yang pinter ngurus anak. Wah, benar. Yang keempat, nah, usahakan ketiga-tiganya jangan saling mengenal. Apakah tiga itu terdiri dari satu? Tidak. Artinya kita membeli, sekali beli dapat tambahan tiga. Dari mana hal itu kita dapat? Mari kita akan buka di dalam kitab Amsal 23 ayat yang ke-23 mengatakan demikian. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga hikmat, didikan, dan pengertian. Artinya Bapak Ibu sekalian, dengan membeli kebenaran tanpa menjualnya, maka Bapak Ibu sekalian akan mendapat tiga hal, yaitu hikmat, didikan, dan pengertian. Amsal ini ditulis dengan jelas bahwa memberikan pengertian kepada kita bahwa belilah kebenaran itu, artinya raihlah kebenaran itu, pertahankan kebenaran itu, maka saudara sekalian akan mendapat tiga hal, yaitu hikmat, didikan, dan pengertian. Bagaimana memahami hal tersebut di dalam Alkitab? Ada tiga hal yang saya mau sebut pagi ini, bahwa membeli kebenaran, maka kita dapat hikmat, didikan, dan pengertian. Yang pertama, dalam kitab Rut 1 ayat 16 mengatakan, Rut mengejar kebenaran dan berseru kepada Naomi, mertuanya. Kemanapun kebenaran pergi, kesanalah juga saya pergi. Dan di mana kebenaran itu bermalam, tidak ada yang memisahkan saya dengan kebenaran kecuali kematian. Artinya, saudara sekalian, impresinya adalah Ruth mengikuti Naomi karena mengerti kebenaran itu. Ruth mengikuti Naomi karena dengan kebenaran itu, dia terus menerus akibatnya. Ruth salah satu daripada nenek moyang Tuhan Yesus, kan? Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, di dalam Mazmur 119 ayat 111 mengatakan, manusia boleh terpaksa menjual apa yang ada di dalam hidupnya itu, tanah, rumah, dan perhiasan. Tetapi kebenaran melebihi daripada segala-galanya. Artinya, Bapak-Ibu sekalian, kita apabila terpaksa pun, kita menjual semua. Bukan berarti untuk dijual. Tapi jika dipilih mana kebenaran atau seluruh yang apa yang kita miliki, itu yang penting. Artinya jangan menjual kebenaran. Jangan menjual apa yang kita tahu tentang kebenaran itu. Dan yang ketiga, dalam Matius 13 ayat 45 dan 46, kebenaran itu diidentikan dengan mutiara. Oleh sebab itu, nenek moyang kita membeli kebenaran itu dengan darah tanpa pamrih kepada generasi selanjutnya. Nah, tindak balasnya adalah orang yang percaya kalau kita meninggalkan iman kepada anak-anak kita, maka kebenaran itu yang terpenting. Dan kebenaran itu adalah mutiara yang terpendam. Jadi mutiara itu tidak akan muncul kalau kita sendiri tidak memunculkan. Makanya belilah kebenaran 3-in-1 itu. Kenapa saya katakan demikian? Jadi pesannya ada dua. Yang pertama, ingat ketika kita mengejar kebenaran bukan sekedar membaca Alkitab ini, kan? Tetapi bagaimana Alkitab ini kita renungkan. Sehingga pada saat kita renungkan, maka kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Mujizat itu terjadi pada saat kita merenungkan Alkitab ini. Pengetahuan kita hanya dalam waktu 2 menit kita dapat mujizat. Dari mana? Karena siang dan malam kita merenung firman tersebut.
Yang kedua adalah, hari ini juga kita lihat bagaimana prinsip Pareto bekerja di dalam kebenaran ini. Jadi prinsip Pareto-nya adalah, bukan karena banyak kita membaca Alkitabnya, atau dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada dari Alkitabnya, tetapi yang paling banyak merenungkan, maka hikmat, didikan, dan pengertian itu akan muncul. Yang terakhir saya sebutkan pada hari ini adalah, jika Anda sudah memahami hal tersebut tentang 3-in-1 tadi, maka kejarlah kebenaran itu, jangan kita jual. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, Tuhan. Ku jawab ya, Tuhan. Ku jawab ya, 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 ya. Seperti yang saya katakan demikian. Jika Anda membelinya terbalik, beli hikmat dulu, beli didikan dulu, dan kebenaran tersebut baru dibeli, maka hasilnya seperti ini. Yudas Iskariot menyebut Kristus Tuhan. Namun, dia mengkhianati Tuhan Yesus kan? Mengakui di mulut Yudas, namun dalam perbuatannya kan tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Seringkali kan kita berbuat seperti itu. Bapak Yesus, pagi ini kita akan melihat bagaimana 3-in-1 itu berkuasa. Dan Yesus berkata, cairlah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Satu paket kan? Maka semua itu akan ditambahkan. Kalau saya perjemahkan, cairlah kebenaran. Maka hikmat, didikan, dan pengertian itu ditambahkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat 3-in-1 ini membahana dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami bisa melihat Engkau dengan sungguh-sungguh. Bukan berasal dari part per part atau bagian per bagian. Tapi kami melihat Engkau secara utuh dan menyeluruh. Sehingga kami mendapat kebenaran. Sehingga kebenaran itu memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.